Berjumpa lagi dengan saya Tania Anggraini dalam program Heboh Banget, Pasti Heboh. Anti mainstream, pria ini rubah rumah terbengkalai jadi foto bernilai seni tinggi. Para seniman memang akan terus menggali potensi diri untuk mencari sisi kreativitas terbaiknya. Kali ini seorang seniman asal Magelang mencoba melakukan sesi foto anti mainstream. Jika sebelumnya sebuah karya seni fotografi memiliki penampilan yang cantik, milik pria ini hasilnya pun cukup unik. Pria bernama lengkap Hoirul Anam tersebut baru-baru ini menciptakan karya fotografi lain daripada yang lain. Dilansir dari kompas.com pada 19 Desember 2022, Hoirul Anam awalnya mengunggah foto di Facebook pribadinya. Pada sebuah foto yang diunggah di media sosial tersebut, Hoirul Anam tengah tidur di atas kasur dengan dinding berlumut. Hoirul Anam mengungkapkan jika dirinya spontan mengambil foto seperti yang jadi viral tersebut. Menurut Hoirul Anam, awalnya kamar yang dijadikan tempat dirinya di foto merupakan rumah yang terbengkalai. Lantaran rumah tersebut sudah hampir longsor tanahnya, melihat spot yang bagus, akhirnya Hoirul Anam menambahkan properti lain yang turut menghiasi hasil fotonya. Properti lain diantaranya radio, jam, kalender, kasur, hingga dispenser. Hanya butuh waktu singkat sekitar 20 menit, Hoirul Anam menciptakan karya seni fotografi yang anti mainstream. Setelah dirinya mengunggah hasil foto uniknya di media sosial itu, ia langsung dapat banyak atensi dari warganet. Tak hanya di siang hari, ternyata pemotretan juga diambil pada saat malam hari di dalam ruangan tersebut. Namun di malam hari, hasil fotonya berbeda tak sebagus ketika siang hari. Meski butuh persiapan yang minim, ada tantangan tersendiri bagi Hoirul Anam. Pasalnya ketika tidur di atas lantai rumput dan tembok berlumut, ada serangga yang bisa saja menyerang dirinya. Setelah hasil fotonya viral, Hoirul Anam siap jika ada yang mau mencoba sensasi foto di rumah terbengkalai tersebut. Demikian informasi kita kali ini. Jangan lupa terus saksikan program terupdate Banjarmasin Post dan jangan lupa follow dan subscribe Instagram, Facebook, dan YouTube Banjarmasin Post News Video. Bye-bye.